Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih mentakdirkan kita untuk hidup. Allah masih mentakdirkan kita untuk belajar menuntut ilmu agama yang mana ibadah kita yang kita laksanakan harus dilandasi dengan ilmu sehingga kita bisa ibadah tersebut sehingga bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka jangan sampai kita cuma semangat ketika mengejar dunia, kerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, namun lupa untuk belajar, lupa untuk menuntut ilmu agama. Padahal kewajiban dia adalah menuntut ilmu agama. Kewajiban dia adalah menuntut ilmu agama sehingga nafkah yang dia cari dengan cara yang halal, harta yang dia cari dengan cara yang baik dan halal pula. Maka seseorang wajib selama dia hidup untuk senantiasa menuntut ilmu agama agar dia benar-benar melangkah dalam jalan yang tepat, jalan yang lurus. Apa yang dia kerjakan benar, ya, tidak di dalamnya ada dosa. Apa yang dia kerjakan, bisnis yang dia lakukan, perdagangan yang dia usahakan halal, baik, tentu harus didasari dengan ilmu agama. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pembahasan kitab Syama'ilun Nabi ini kita akan membahas tentang babu maja'a fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab hadis yang berkaitan yang datang tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membaca hadis-hadisnya, ya, penjelasan dari Syekh Abdul Razzaq, maka saya ingin membahas tentang akhlak secara umum, ya, akhlak secara umum sebelum masuk ke pembahasan kitabnya. Maka perlu ulun sampaikan beberapa hal berkaitan dengan akhlak secara umum. Baik, kita mulai. Akhlak, ya, akhlak yang mulia artinya adalah, perhatikan, badlun nada wa kafful adha wa ihtimalul adha. Apa yang dimaksud dengan akhlak mulia? Maka para ulama banyak mendefinisikan. Di antara salah satu definisi yang mencakup maknanya adalah, perhatikan, akhlak mulia itu adalah satu, badlun nada, yang kedua kafful adha, yang ketiga ihtimalul adha. Apa itu? Akhlak mulia satu adalah badlun nada. Badlun nada maksudnya adalah memberikan kebaikan. Memberikan kebaikan dengan jenis apapun kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Entah kebaikan ilmu, kita mengajarkan orang tauhid, kita mengajarkan orang membaca Al-Quran, alif bata, dan seterusnya. Atau memberikan kebaikan berupa tenaga, berupa pikiran, berupa ide, atau hartanya. Intinya semua jenis kebaikan, entah kebaikan ilmu yang dia berikan, harta, tenaga, dan seterusnya. Ketika dia berikan kepada orang lain, maka dia disebut berakhlak mulia. Contoh misalnya tetangga kita, ada tetangga kita. Kemudian kita kasih makanan, kita kasih harta ketika dia memerlukan. Kalau dia berhutang kita pinjami, itu kan kebaikan, ya kebaikan. Nah maka dia disebut berakhlak mulia. Dia memberikan orang sedekah, dia memberikan kepada orang bentuknya sedekah, maka itu adalah pemberian kebaikan. Maka dia disebut memiliki akhlak mulia. Intinya jenis apapun yang dia berikan berupa kebaikan, maka dia disebut memiliki akhlak mulia. Dan kebaikan yang paling afdol, yang paling utama adalah kebaikan hidayah, kebaikan ilmu. Kita mengajarkan orang, menjelaskan orang tentang halal dan haram, menjelaskan kepada orang lain tentang tauhid, tentang kesyirikan. Kita menjelaskan kepada orang atau mengajarkan kepada orang cara membaca Al-Quran, cara mentafsirkannya. Nah, ini termasuk kebaikan yang paling afdol, ya, kebaikan yang paling afdol yang kita bisa berikan kepada orang lain, yaitu berupa hidayah atau petunjuk. Kita mengajarkan orang cara sholat yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kita mengajarkan orang cara wudhu yang benar, cara menutup aurat, dan seterusnya. Nah, ketika kita memberikan kebaikan kepada orang lain dengan jenis apapun, maka dia disebut berakhlak mulia. Itu yang pertama. Cakupannya adalah satu, badlun nada, yaitu memberikan kebaikan kepada orang lain. Kemudian akhlak mulia juga maknanya adalah kaful adha, yaitu tidak mengganggu. Nah, tidak mengganggu orang lain. Contoh kita bertetangga, ya, kita tidak ribut, kita tidak menyetel kajian kah atau orang mengaji kah dengan suara yang keras, padahal waktunya waktu istirahat. Ada anak lagi istirahat, ada istri lagi istirahat, kita tidak mengganggu, tidak mengeluarkan suara-suara yang keras, suara yang bising, kita tahan, tidak mengganggu orang lain, maka disebut dengan dia berakhlak mulia. Kemudian dia juga menjaga lisannya, dia tahan, tidak mau mengganggu orang lain dengan lisannya, tidak mendustai orang lain, tidak menggibah, ya, tidak mengolok-olok, tidak mengejek, tidak memberi gelar dengan gelar yang buruk, dia tahan. Dia tidak mengucapkan kecuali yang baik. Nah, maka dia termasuk apa? Memiliki akhlak mulia. Jenis gangguan apapun dia tahan, dia tidak mau keluarkan. Terlebih di zaman sekarang biasanya jenis gangguannya adalah lewat tulisan. Tidak berani menyampaikan, menyambati orang secara langsung, namun begitu mudahnya menulis tulisan yang isinya menghina orang lain. Di WhatsApp dia hina-hina pemerintah misalnya, dia hina-hina tetangganya, dia hina-hina saingannya, dan seterusnya. Nah, kalau dia mengganggu orang lain dengan ucapannya, maka dia disebut memiliki akhlak yang buruk. Nah, namun sebaliknya, ketika dia tidak mengganggu orang lain dengan lisannya kah, dengan tulisannya kah, dengan perilakunya kah, dia tahan, maka dia disebut memiliki akhlak mulia. Terlebih kepada keluarga, jangan menyakiti dengan lisan kita, anak kita, kepada istri kita. Kalau kita salah, langsung minta maaf. Maka ini perhatikan para pemirsa, ya, termasuk akhlak mulia adalah kaful adha, tidak mengganggu, tidak mengganggu. Ini umum, baik kepada manusia atau kepada hewan. Contoh kucing misalnya. Nah, selama kucingnya tidak mengganggu kita, kan kalau kucing bisa mengganggu ke rumah kita, ya, maka kita usir. Tentu kita usir. Namun seminimal mungkin jangan sampai menyakiti kucing. Contoh lagi misalnya kita kucing lewat misalnya, dia tidak salah apa-apa lalu kita tendang, ya, lalu kita jahilin dan macam-macam, maka ini juga tidak boleh. Artinya termasuk akhlak mulia adalah tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu. Kemudian termasuk juga akhlak mulia adalah ihtimalul adza, yaitu menanggung gangguan. Nah, kalau kita diganggu orang lain, kita disakiti oleh orang lain baik dengan ucapan atau tulisan, tapi kita sabar. Nah, kita sabar, maka kita menanggung gangguan orang lain, tidak membalas, maka kita sabar, maka itu termasuk akhlak mulia. Termasuk apa? Akhlak mulia. Makanya orang yang selalu disakiti, selalu dibuli, namun dia sabar, itu orang yang banyak pahalanya. Selain dia memiliki akhlak mulia, dia tidak membalas dengan orang lain, bahkan dia sabar. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh hanya orang-orang sabar yang akan disempurnakan pahalanya bighairi hisab, tanpa batas. Ketika disebutkan bighairi hisab, tanpa batas, itu menunjukkan jumlah pahala yang sangat banyak, jumlah balasan yang sangat banyak. Makanya Allah rahasiakan, Allah sebut dengan bighairi hisab, tanpa batas. Nah, maka ketika seseorang diganggu, namun dia menanggungnya dalam artian tidak membalas, dia sabar, mahar pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan mendoakan. Subhanallah, di antara ulama ada yang ketika dia diganggu, digibah, dia malah mendoakan. Barakallah, subhanallah, ya. Ini akhlak para ulama salafus shalih. Ketika mereka disakiti, diganggu, digibah, malah dia mendoakan, barakallah, semoga dia mendapatkan keberkahan dari Allah. Boleh kita seperti itu, bahkan lebih bagus. Orang yang menyakiti kita dengan tulisannya, kita sakit, ya, hati kita ketika mendengar dia mengolok-olok kita, atau dengan ucapan langsung, kita tahan, tidak membalas, kita sabar. Lebih bagus lagi kalau kita doakan, hadakallah, semoga Allah memberi kamu hidayah. Kan dakwatul mazlum mustajabah, laisa bainahu wa bainallah hijab, kata Rasulullah SAW. Doanya orang yang dia zalimi itu kabul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada antara doanya dan Allah dinding, maka dikabulkan. Namun ketika kita dizalimi, bukan doa yang buruk yang kita ucapkan, tapi doa yang baik, semoga dia mendapatkan hidayah. Maka dengan doa kita sangat mungkin dia menjadi orang baik, dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sangat bagus, ya, kita biasakan. Setiap orang yang menyakiti kita, kita tahan, kita doakan. Karena kalau kita berkata-kata ketika kita marah, misalnya kita disakiti nih, kemudian kita marah, biasanya yang dikeluarkan apa? Kata-kata kasar, kata-kata kotor. Makanya kalau orang itu marah, contoh dia disakiti, dihina, dia marah, jangan berkata apa-apa. Kenapa? Khawatirnya ketika dia berkata, maka mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Atau ketika dia marah, dia disakiti, dihina, maka doakanlah. Ya, marah dengan mendoakan, tidak mengapa. Hadakallah, hadahullah, semoga dia mendapatkan hidayah. Barakallahu fiik, semoga dia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengapa, bagus kita mendoakan orang yang menyakiti kita, maka Allah kabulkan, ya. Sangat mungkin dia mendapatkan hidayah disebabkan dengan doa kita, karena kita dizalimi, dan doa orang yang terzalimi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada akhlak yang mulia, bahwa akhlak yang mulia itu adalah satu, badlun nada, mencurahkan kebaikan atau memberikan kebaikan. Kebaikan ilmu kita berikan, kebaikan tenaga kita kasihkan, kebaikan ide, kebaikan harta kita berikan. Maka disebut dengan berakhlak mulia. Kedua, kaful adha, tidak mengganggu. Dengan lisan kita, tidak. Dengan ucapan kita, tidak. Dengan perilaku kita, tidak. Kita tidak mengganggu tetangga, tidak mengganggu teman kerja, tidak mengganggu anak istri. Nah, entah dengan suara bising, dengan suara keras, ya, dan macam-macam. Terkadang ada sebagian orang yang tidak peduli dengan tetangganya. Dia menyaringkan suara musiknya, wal'iyadzubillah, sudah musik haram mengganggu orang lain lagi. Ya. Menyetel radionya dengan suara keras, HP-nya dengan suara keras, orang lagi istirahat. Ini mengganggu. Kalau mengganggu, maka dia memiliki akhlak yang buruk. Kalau dia tidak mengganggu, maka dia memiliki akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga adalah ihtimalul adza, menahan gangguan atau menanggung gangguan. Ketika kita disakiti, kita tahan, kita sabar, tidak membalas. Ketika kita dizolimi, kita sabar, kita diam, bahkan lebih bagus kita doakan. Ketika kita sabar, kita yang dizolimi, kita yang dibully, kita yang dihina, kita tanggung, kita tidak balas, kita sabar, mengharapkan pahala dari Allah, maka dia memiliki akhlak yang mulia. Dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyebutkan tentang akhlak, ya, tentang akhlak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sayyidah Aisyah mengatakan radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Maksudnya apa? Akhlak Rasul adalah Al-Quran. Semua perintah yang ada di dalam Al-Quran Rasul kerjakan. Semua larangan yang ada di dalam Al-Quran Rasul tinggalkan. Semua akhlak, sifat yang baik, muamalah yang baik yang disebutkan di dalam Al-Quran Rasul kerjakan. Semua perbuatan buruk, akhlak yang buruk yang disebutkan di Al-Quran Rasul tinggalkan. Intinya apa? Rasul mengamalkan isi Al-Quran, maka disebut akhlak Rasul adalah Al-Quranul Karim. Nah, di antara cara kita untuk mendapatkan akhlak yang mulia adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mempraktekkan, disebutkan di beberapa hadis, bagaimana Rasul meminta akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seseorang yang punya tabiat pemarah, punya tabiat ada dendam, suka iri, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi, yang dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pian bisa catat dan amalkan. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ulang-ulang, doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta akhlak kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Artinya, Allahumma ya Allah, inni sungguh aku, a'udzubika berlindung kepadamu dari apa? Min munkaratil akhlaq, dari akhlak yang mungkar, wal a'mal, dan amalan yang mungkar, wal ahwa, dan hawa nafsu yang mungkar. Nah, di sini Rasul berlindung kepada Allah dalam doanya dari tiga hal: kemungkaran akhlak, kemungkaran amalan, dan kemungkaran hawa nafsu. Maka akhlak juga Rasul berdoa kepada Allah agar jangan sampai memiliki akhlak yang buruk, yang mungkar, sehingga Allah kasihkan Rasul akhlak yang mulia. Di antara juga doa Rasulullah SAW, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang dinilai sahih oleh Syekh Albani, doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Diulang, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, sebagaimana Engkau memperbaguskan ciptaanku, fisikku, fa'ahsin khuluqi, maka baguskan juga akhlakku, maka perbaiki juga akhlakku. Kan kita diciptakan oleh Allah ahsana taqwim, sebaik-baik penciptaan, seindah-indah penciptaan. Bagus Allah menciptakan kita, sangat indah, sangat baik. Ada kedua mata, ada kedua telinga, ada lisan kita, tubuh kita seperti ini, ada wajah kita, sangat bagus, sangat indah. Namun keindahan tersebut harus dibarengi dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Jangan sampai punya fisik yang bagus, bentuk tubuh yang bagus namun akhlaknya buruk, orang itu, masyarakat itu menilai dari akhlak. Maka harga diri kita, kedudukan kita jatuh di mata masyarakat ketika kita memiliki akhlak yang buruk, sekalipun fisik kita bagus atau baik. Nah, jadi di antara doa Nabi kita bisa amalkan, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau memperbaguskan fisikku, penciptaanku, maka baguskan juga akhlakku. Kemudian para pemirsa Rifqon TV dimanapun bubuhan pian berada, banyak sekali hal-hal yang berkaitan tentang akhlak yang mulia, yang diantaranya adalah keutamaan-keutamaan akhlak yang mulia. Ya, perhatikan, ada beberapa keutamaan bagi orang yang memiliki akhlak yang mulia, yang mana kalau kita ketahui keutamaan-keutamaan ini, maka semakin memotivasi kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak mulia adalah sebab untuk masuk surga. Nah, perhatikan, yang pertama apa? Akhlak mulia adalah sebab untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulun sebutkan dua hadis. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tabarani, Imam Baihaqi, yang dinilai sahih oleh Imam Nawawi di Riyadus Salihin dan dihasankan oleh Syekh Albani di kitab Sahihut Targhib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal miraa wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku zaim ay kafil, aku menjamin sebuah istana, sebuah rumah di surga yang paling bawah bagi orang yang meninggalkan debat sekalipun dia benar, debat kusir yang tidak ada manfaatnya, yang kita tahu bahwa lawan ini tidak menerima kita, tidak mencari kebenaran, debat kusir, maka tinggalkan sekalipun kita benar. Kemudian, dan juga aku menjamin sebuah istana di surga yang di tengah, yang paling tengah, bagi orang yang meninggalkan dusta sekalipun dia bercanda. Berdusta itu haram, sekalipun apa? Candaan. Ya, maka ketika kita tidak berdusta, baik dia serius atau tidak berdusta sekalipun dia bercanda, maka Rasul jamin apa? Dia mendapatkan surga, dia mendapatkan rumah di surga yang di tengah. Berarti kalau dia mendapatkan rumah, maka pasti dia akan menghuninya. Perhatikan tadi, surga yang paling bawah bagi orang yang meninggalkan debat sekalipun dia benar. Yang kedua, surga yang berada di tengah bagi orang yang meninggalkan dusta sekalipun bercanda. Yang ketiga, perhatikan, wa bi baitin fi alal jannah liman hasuna khuluquh, dan sebuah istana di surga yang paling tinggi, subhanallah, surga yang paling tinggi bagi orang yang baik akhlaknya, baik budi pekertinya. Maka inilah motivasi kita. Kenapa kita berakhlak mulia? Untuk mendapatkan surga yang paling tinggi yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam janjikan, sebagaimana dalam hadisnya. Hadis yang kedua dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi, Imam Ahmad, Ibnu Hibban. Kemudian Syekh Albani menyatakan hadis ini hasan. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannata faqala taqwallah wa husnul khuluq." Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang penyebab banyaknya manusia masuk ke dalam surga. Rasul ditanya apa yang banyak menyebabkan manusia banyak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jawaban Rasul? taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Padahal kalau kita perhatikan jawaban Rasul kan bertakwa kepada Allah, yang kedua akhlak mulia. Bukankah akhlak mulia termasuk bagian dari takwa? Namun Rasul rincikan termasuk bagian dari takwa dan akhlak mulia, karena posisi akhlak mulia sangat penting untuk seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan kemuliaan amal soleh berupa akhlak mulia. Padahal apa? Akhlak termasuk bagian dari takwa. Takwa artinya mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Bukankah takwa termasuk bagian dari, bukankah akhlak termasuk bagian dari takwa? Namun Rasul khususkan karena memiliki kedudukan yang tinggi di sisi bagi agama Islam, bagi seorang hamba. Jadi penyebab banyaknya umat Rasulullah, manusia masuk ke dalam surga karena dia memiliki akhlak yang mulia. Dan ingat, akhlak mulia itu adalah ibadah. Jadi ibadah itu jangan sampai kita artikan cuma ibadah fisik seperti sholat, seperti ibadah harta, zakat, sedekah, puasa, membaca Al-Quran. Itu memang adalah ibadah-ibadah. Namun jangan lupa akhlak mulia termasuk ibadah. Kita di pasar senyum, maka ibadah. Kita di pasar suka menolong, membantu, itu adalah ibadah. Akhlak termasuk ibadah. Ya, kita tidak mengganggu orang lain, itu adalah ibadah, berpahala. Kalau kita diganggu, dibully, kita sabar, kita diam, tidak membalas, itu adalah ibadah. Akhlak termasuk ibadah. Ya, jadi berbeda dengan ibadah fisik yang lain seperti sholat, ya, harus berjamaah. Bagi laki-laki harus di masjid, ada rukuknya, ada sujudnya, satu paket. Berbeda dengan akhlak, dimanapun kita bisa berakhlak, di tempat kerja, di rumah, ya, dan seterusnya. Ya. Maka pahamilah akhlak mulia itu adalah ibadah. Maka kalau kita senyum, assalamualaikum ketika bertemu, mengucapkan salam, menanyakan kabar, banyak ibadah yang pian kerjakan dengan berakhlak mulia. Nah, setelah Rasulullah SAW ditanya banyaknya masuk manusia ke dalam surga karena takwa kepada Allah, kemudian Rasul khususkan dengan akhlak yang mulia. Kemudian kata Abu Hurairah, wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar faqala al-famu wal faraj. Kemudian kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW ditanya tentang penyebab banyaknya manusia masuk ke dalam neraka. Karena apa? Banyak umat Rasulullah atau manusia masuk ke dalam neraka. Perhatikan. Al-famu wal faraj, yaitu lisan dan kemaluan. Disebabkan lisannya dan disebabkan kemaluannya. Maka lewat lisan banyak akhlak buruk yang keluar darinya. Kan termasuk akhlak mulia adalah tidak mengganggu. Betapa banyak kita mengganggu orang dengan lisan kita. Ya banyak. Menyambati sudahnya, menggibah sudahnya, menghina, menggelar dengan gelar yang buruk sudahnya, itu lewat lisan. Belum lagi lewat tulisan di WA, menggibah di WA grup, menggibah juga, seraba menggibah. Kemudian apa lagi? Menyambati orang sudahnya, menghina orang lain sudahnya, dengan akun palsu misalnya. Itu banyak zaman sekarang. Nah, maka para pemirsa, hati-hati dengan lisan kita. Dan termasuk bagian dari lisan adalah tulisan. Nah, kadang orang itu kadang-kadang menyambati berhadapan, menyambati lewat pesan, WA, menggibah orang, lewat WhatsApp, lewat tulisan-tulisan lah. Tulisan itu mewakili ucapan, mewakili lisan. Hati-hati dengan lisan kita, dengan tulisan kita. Itu penyebab banyaknya umat Rasulullah masuk ke dalam neraka. Para jamaah sekalian, para pemirsa Rifqan TV, hati-hati dengan lisan kita. Lisan kita ini terlalu mudah untuk menyakiti orang. Ya jujur, kita terlalu mudah menyakiti orang. Makanya termasuk termasuk adab, termasuk akhlak, itu adalah banyak diam. Karena orang yang banyak diam, dia selamat, lisannya selamat, tidak mengganggu orang. Dan itu susah ya. Kenapa kita suka menggibah macam-macam? Karena suka ngumpul ya. Tidak mungkin kita menggibah sendirian, nggak mungkin. Kita ngomong sendirian nggak mungkin. Karena suka ngumpul, teman-temannya suka menggibah juga, membicarakan orang lain dari A sampai Z dia bicarakan, akhirnya dia ikut-ikutan, akhirnya dia menimpali gibahan temannya. Maka perhatikan juga teman-teman kita, siapa yang kita sering berkumpul kepadanya. Kalau kita misalnya suka ngumpul kepada teman-teman yang suka menggibah, suka menyambati, menghina, ucapan yang kotor keluar, nama-nama binatang misalnya, maka kita akan ikut-ikutan ya. Teman itu sangat mempengaruhi kebiasaan kita, sangat mempengaruhi akhlak-akhlak kita. Maka perhatikan para pemirsa, jangan sampai lisan kita menjadi sebab kita masuk ke dalam nerakanya Allah wal-iyadzubillah. Kemudian yang kedua, banyaknya manusia masuk ke dalam neraka juga adalah faktor kemaluan. Faktor kemaluan ya, hati-hati. Maka kita gunakan kemaluan kita untuk yang halal, untuk yang baik-baik. Maka caranya adalah dengan menikah ya para pemirsa. Maka caranya adalah dengan menikah. Lebih baik kita menikah sekalipun ekonomi kita rendah biasa saja, daripada kita membujang ternyata banyak kemaksiatan lewat lisan, lewat kemaluan kita. Ya. Kalau kita hidup miskin, hidup fakir karena misalnya dia tidak memiliki pekerjaan dan dia sudah menikah, itu lebih baik karena kemaluannya terjaga ya, dan dia tidak disiksa oleh Allah karena kefakirannya. Tidak berbeda dengan seseorang yang membujang tidak menikah namun banyak kemaksiatan lewat kemaluannya. Ini perhatikan para jamaah sekalian, hati-hati dengan lisan kita. Yang kedua adalah kemaluan kita. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, kata Rasulullah SAW, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah. Kata kekasih kita Rasulullah SAW, barang siapa yang menjamin untukku, dia mampu menjaga anggota yang ada di dua jenggotnya. Dua jenggot itu adalah jenggot ini dan kumis, yaitu lisannya. Dia mampu menjaga lisannya. Kemudian, dan dia juga mampu menjaga anggota yang ada di kedua pahanya. Apa kedua paha? Kemaluannya. Apa kata Rasul? Adman lahul jannah. Saya jamin dia masuk surga. Kata Rasul, orang yang menjamin untukku, dia mampu menjaga lisannya dan kemaluannya, saya jamin dia masuk surga. Kemudian sebaliknya, ketika Rasul ditanya banyaknya orang masuk ke dalam neraka karena faktor apa? Faktor lisan dan kemaluan. Terkadang ada orang yang mampu menjaga lisan tapi tidak mampu menjaga kemaluan. Terkadang ada orang juga yang mampu menjaga kemaluan namun lisan nggak mampu. Ini terancam dua-duanya ini. Jadi harus bisa menjaga lisan dan juga harus mampu menjaga kemaluan. Kalau lisan saja dia mampu, kemaluan tidak, nah ini bahaya, terancam juga. Atau sebaliknya, kemaluan dia bisa jaga, lisan nggak bisa jaga, ini juga terancam. Apalagi tidak bisa menjaga kemaluannya sekaligus lisannya, maka semakin terancam dengan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selamat cuma satu, yang mampu menjaga lisannya sekaligus kemaluannya. Ada orang ahli ibadah, ternyata lisannya kadang-kadang dihentikan. Kadang-kadang tidak bisa tidak menyambati orang, ketujuh menghina orang, menggibah, padahal suka ibadah. Ada juga orang yang ahli ibadah namun susah menjaga kemaluannya. Lisannya dia bisa mampu, tapi kemaluannya ini susah dia lakukan. Maka harus mampu menjaga kedua-duanya, lisannya dan kemaluannya. Kemudian keutamaan yang pertama tadi adalah sebab masuk surga. Kemudian keutamaan yang kedua adalah Allah mencintai hamba-hamba yang memiliki akhlak yang baik. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Surah Al-Baqarah ayat 195. Dan kalian berinfaklah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kalian ceburkan diri kalian ke dalam kebinasaan. minum racun, ya, ngerokok, bunuh diri. Kemudian setelah Allah melarang kita dengan, setelah Allah menyuruh kita dengan berinfak dan jangan menghancurkan diri kita sendiri, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian diantaranya juga adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Orang yang sabar termasuk di dalamnya adalah sabar ketika diganggu, tidak membalas dengan gangguan serupa, termasuk bagian dari akhlak yang mulia. Dan juga sabda Rasulullah SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim, Imam Tabarani, Imam Haythami. Kemudian para perawinya adalah perawi sahih. Kata Rasulullah SAW, ahabbu ibadallah ilallah ahsanuhum khuluqan. Hamba-hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling baik di antara mereka akhlaknya. Nah, Rasul mengatakan hamba-hamba Allah yang paling Allah cintai adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah akhlak mulia juga sebab mendatangkan kecintaan dari kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita mengaku cinta Rasul, namun ternyata Rasul tidak mencintai kita. Jadi perkaranya adalah jangan sampai kita mengaku cinta, namun yang dicintai tidak mencintai kita. Jangan sampai seperti itu. Kita mencintai Rasul, bagaimana juga Rasul mencintai kita. Maka perhatikan hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi dan dinilai hasan sanadnya oleh Syekh Albani dalam kitab As-Silsilatul Hadis Ash-Shahihah. Kata Rasulullah SAW, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang paling dicintai di antara kalian kepadaku, maksudnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat di antara kalian kedudukannya pada hari kiamat, siapa? Ahasinukum akhlaqan, orang yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Perhatikan, Rasul mengatakan orang yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya pada hari kiamat di surga kelak siapa? Ahasinukum akhlaqan, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Rasul cinta kepada orang tersebut dan juga kedudukannya dekat dengan Rasulullah SAW di akhirat kelak. Maka siapa yang tidak mau dicintai oleh Rasul? Siapa yang tidak mau dekat dengan Rasul di hari kiamat? Semua kita menginginkan itu. Semua kita ingin dicintai Rasul dan dekat dengan Rasulullah SAW. Maka praktekkan akhlak mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik sehingga kita mudah untuk berakhlak mulia. Kemudian keutamaan yang keempat adalah akhlak mulia adalah amalan yang paling berat timbangannya di timbangan di akhirat kelak. Sebagaimana iman kita tentang hari kiamat termasuk di dalamnya adalah perkara-perkara hari kiamat, termasuk di dalamnya tentang timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala, mizan. Dan timbangan Allah ini yang ditimbang adalah amal soleh. Di antaranya adalah amal soleh. Nah, yang memberatkan amal soleh kita untuk ditimbang adalah akhlak mulia. Perhatikan hadis Rasulullah SAW, ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi, Ibnu Hibban, dan dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam kitab Sahihul Jami As-Saghir. Kata Rasulullah SAW, ma min syai'in athqalu min husnil khuluq. Tidaklah suatu ibadah yang ditimbang di mizan paling berat timbangannya daripada akhlak yang mulia. Maka akhlak mulia adalah pemberat timbangan di akhirat kelak. Jujur, kita banyak dosa, banyak salah, dan semua itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin selamat, beratkanlah timbangan kebaikan kita. Maka salah satunya adalah ibadah akhlak yang mulia. Kemudian Keutamaan yang kelima adalah melipat gandakan pahala dan ganjaran. Akhlak mulia melipat gandakan pahala dan ganjaran. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Hakim. Imam Hakim mengatakan sahih menurut syarat Muslim dan juga disetujui oleh Imam Az-Zahabi dan dinilai sahih oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajati qa'imil laili sha'imin nahar. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh seseorang akan mendapatkan dengan akhlak mulianya derajat orang yang qiyamul lail di malam hari dan derajat orang yang puasa pada harinya. Subhanallah, ada orang nih yang malamnya tahajud, siangnya puasa, itu bisa disusul pahalanya dengan orang yang memiliki akhlak mulia, bahkan bisa lebih. Kenapa demikian? Perhatikan penjelasannya, disebutkan dalam kitab Awnul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud karangan Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri. Beliau mengatakan, afwan, karangan Al-Imam Azim Abadi. Awnul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud karangan Al-Imam Azim Abadi. Beliau mengatakan, kenapa orang yang memiliki akhlak mulia bisa menyusul pahala orang yang qiyamul lail dan juga orang yang puasa di siang harinya. Beliau mengatakan, perhatikan, wa innama u'tiya sahibul khuluqil hasan hadzal fadlal azim li'anna as-sa'ima wal musalliya fil laili yujahidani anfusahuma fi mukhalafati hazzihima wa amma man yahsunu khuluquh ma'an nas ma'a tabayuni tabaihim wa akhlaqihim faka'annahu yujahidu nufusan katsiratan fa'adraka ma adraka as-sa'imul qa'im fastawaya fid darajah bal rubbama zada. Ini perhatikan kata Imam Azim Abadi dalam kitabnya Awnul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud. Beliau mengatakan, sungguh hanya diberikan orang yang memiliki akhlak mulia keutamaan yang besar ini, yaitu dia apa? Menyusul orang pahala orang yang qiyamul lail dan puasa. Kenapa? Perhatikan alasannya. Karena orang yang berpuasa, orang yang qiyamul lail, itu mereka berjihad untuk melawan diri mereka. Itu kan berat. Ya, berat para jamaah. Orang yang qiyamul lail itu yang dia lawan siapa? Bukan orang lain, dirinya sendiri. Apalagi sering hujan dingin, malas untuk bangun. Dia berjuang mengalahkan dirinya untuk bisa tahajud. Sedangkan orang yang berpuasa juga berat. Dia berjuang dirinya agar jangan sampai makan dan minum dan sesuatu yang membatalkan ketika apa? Ketika dia berpuasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Dan itu berat. Berarti apa? Musuh dia siapa? Diri sendiri. Dia berjuang untuk dirinya bagaimana bisa sholat tahajud dan juga berpuasa di siang harinya. Nah, bagaimana dengan orang yang memiliki akhlak mulia? Perjuangannya bagaimana? Perhatikan. Adapun orang yang memiliki akhlak mulia, padahal manusia yang dia hadapi bermacam-macam tabiatnya dan bermacam-macam akhlak mereka. Maka seakan-akan orang yang berakhlak mulia, dia berjuang untuk menaklukkan jiwa-jiwa orang lain yang mana bermacam-macam tabiatnya, akhlaknya. Berarti yang dia kalahkan siapa? Diri orang lain. Tatkala dia misalnya berhadapan dengan orang yang memiliki watak yang buruk, namun dia tetap sopan, tidak membalas, dan itu berat, ya, berat. Biasanya kalau ada orang yang menyambati kita, kita sambati juga supaya impas. Ini tidak. Ketika dia berakhlak mulia dan berhadapan dengan orang lain ini banyak macam-macam tabiatnya. Ada yang pemarah, ada yang tujuan menyambati, ada yang macam-macam menghina, mengolok-ngolok. Namun dia sabar, dia tahan. Berarti dia mengalahkan siapa? Mengalahkan dirinya agar sabar dan juga menghadapi bagaimana jiwa-jiwa orang lain, tabiat-tabiat orang lain. Sehingga perjuangan dia berat. Sebagaimana beratnya orang yang qiyamul lail dan juga orang yang berpuasa. Namun orang yang berpuasa dan orang yang qiyamul lail, dia berjuang mengalahkan diri sendiri. Namun orang yang memiliki akhlak mulia, dia berhadapan dengan macam-macam tabiat orang. Dia menghadapi dirinya sendiri agar sabar, tidak membalas, namun juga menghadapi tabiat orang lain. Ya, dan bermacam-macam bentuknya. Maka sehingga apa? Dan itu sama-sama berat. Fastawaya fid darajah. Sehingga pahala derajat orang yang berpuasa qiyamul lail sama dengan orang yang memiliki akhlak mulia. Bal rubbama zada. Bahkan bisa jadi orang yang memiliki akhlak mulia lebih banyak pahalanya, lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang yang qiyamul lail dan berpuasa pada siang harinya. Tadi alasannya adalah karena berat. Ketika seseorang memiliki akhlak mulia, dia berhadapan dengan banyak orang, dia harus mengalahkan dirinya agar sabar, dia menghadapi orang lain dengan akhlaknya, dan itu berat. Bahkan tadi kata beliau, kata imam ini, bal rubbama zada. Bahkan orang yang memiliki akhlak mulia derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang berpuasa di siang harinya dan beribadah pada malam harinya. Jadi perhatikan para jamaah sekalian, para pemirsa sekalian. Apalagi dia memiliki akhlak mulia, kemudian dia juga apa? Qiyamul lail dan juga siangnya puasa. Maka subhanallah, banyak pahala yang akan dia dapatkan. Kemudian di antara keutamaan akhlak juga adalah, ini juga sangat penting, kita kan sering belajar tauhid, men-share tentang tauhid, tentang akidah, maka buktikan. Di antara keutamaan memiliki akhlak mulia adalah tanda imannya sempurna. Tanda imannya sempurna. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi, Imam Ahmad, Imam Tirmidhi mengatakan hadis ini hasan sahih dan disahihkan oleh Imam Hakim. Kemudian dan juga diriwayatkan oleh Imam Haythami dan juga Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan, wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Kata Rasulullah SAW, orang-orang beriman yang paling sempurna imannya, yang paling sempurna, yang paling tinggi imannya, karena iman itu bisa berkurang dan bisa bertambah. Orang beriman yang imannya bertambah, yang imannya tinggi, sempurna, bagaimana cirinya? Ahsanuhum khuluqan, yaitu yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Jadi iman seseorang itu bisa dilihat, iman kita bisa dilihat apakah iman kita bagus, tinggi dengan akhlak yang kita miliki. Kalau kita nggak ada akhlak, istilah zaman sekarang ya, suka menyambati, suka menggibah, menunjukkan iman kita lemah, iman kita tidak sempurna. Ya, maka para pemirsa ya, maka buktikan kita yang suka belajar tauhid, yang kalau kajian tauhid banyak orangnya, maka praktekkan dengan akhlak. Jadi akhlak itu berjalan seiring dengan tauhid, dengan akidah, dengan iman kita. Kalau iman kita tinggi, sempurna, banyak, bertambah, maka bisa dilihat dengan akhlaknya, dengan budi pekertinya. Akhlak dia kepada orang tua, akhlak dia kepada suami. Jangan sampai seorang istri kepada suami menyambati terus, bahkan menyebarkannya di media sosial. Kasihan suami, ya, kasihan suami. Ya, dia akan malu, harga dirinya akan rusak karena istrinya sering ngomel-ngomel di media sosial ya. Maka perhatikan ya, baik suami, baik istri, maka saling diantara satu dengan yang lainnya memiliki akhlak yang mulia. Bagaimana anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anak, kita kepada tetangga, kita kepada teman kerja, kepada jamaah masjid, kepada teman yang di pasar, itu sangat banyak yang kita hadapi. Maka kalau kita ingin menunjukkan iman kita sempurna, maka kita hadapi mereka dengan akhlak yang mulia. Kemudian setelah Rasul mengatakan orang beriman yang paling sempurna imannya adalah ditandai dengan akhlak mulianya, perhatikan salah satu bentuk akhlak mulia yang harus diperhatikan. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Pengakuan Rasul, umat yang terbaik diantaranya adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Maka perhatikan akhlak kita, wahai para suami, termasuk saya sendiri, nasihat untuk diri sendiri. Maka akhlak mulia kita yang paling utama diberikan kepada keluarga. Kalau pian sudah berumah tangga, maka kepada istri. Maka jangan sampai baiknya hanya kepada kawan, kutuju mentraktir, kutuju macam-macam, jalan-jalan, tapi lawan istri kada. Kada dibayar makan di luar, kada dibayar berjalan-jalan. Ya. Maka perhatikan ini ya. Maka sebaik-baik kalian, kata Rasul, adalah orang yang paling baik kepada istrinya sendiri. Istri adalah orang yang menemani kita, orang yang menjagakan rumah kita, menjagakan merawat anak-anak kita, subhanallah. Maka ini yang paling pantas, yang pertama untuk kita berakhlak mulia kepada istri kita. Sering kita hibur, sering kita candai, kita bahagiakan. Jangan cuma bercanda, membahagiakan orang lain, kawan, dan seterusnya. Bini kada di rumah. Di tempat kerja sering bercanda, sering ngobrol. Ketika di rumah, muka masam, jarang ngobrol, tidak menanyakan kabarnya. Maka ini sebuah kekeliruan untuk para suami. Boleh kita kerja dari pagi sampai sore, namun jangan lupa membahagiakan orang-orang yang ada di rumah kita. Karena mereka tinggal bersama kita. Ya. Mereka lah yang kita nafkahi, yang kita lindungi, kita jaga. Maka perhatikan akhlak kita kepada mereka. Kemudian diantara keutamaan akhlak mulia juga adalah tazidu fil a'mar wa tu'ammirud diyar. Ini yaitu akhlak mulia menambah umur dan menambah keberkahannya. Ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang dinilai sahih sanadnya oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah SAW, husnul khuluq wa husnul jiwar yu'ammiranid diyar wa yazidani fil a'mar. Kata Rasulullah SAW, akhlak baik dan baik kepada tetangga. Nah, Rasul gendengkan baik kepada tetangga. Padahal akhlak baik kan mencakup juga akhlak baik kepada tetangga. Namun Rasul sebutkan secara khusus. Karena memang tetangga ini memiliki sesuatu yang ya khusus juga yang harus kita perhatikan. Bahkan Jibril alaihissalam ya, sering berbolak-balik datang kepada Nabi memberikan wasiat agar berbuat baik kepada tetangga. Bahkan Nabi sangka, Nabi kira tetangga ini bisa mewariskan. Kalau kita meninggal dunia, maka bisa diwariskan kepada tetangga. Sampai saking seringnya malaikat Jibril berwasiat kepada Rasulullah SAW agar berbuat baik kepada tetangga. Kata Rasul, akhlak yang baik dan berbuat baik kepada tetangga itu memakmurkan kehidupannya, memakmurkan orang yang menjalankannya, dan juga menambahkan umurnya. Ada yang mengatakan di antara ulama menambahkan umurnya maksudnya adalah menambahkan keberkahannya, karena umur sudah ditentukan. Namun yang bertambah adalah keberkahannya. Apa ciri seseorang itu berkah hidupnya? Dia senantiasa diberikan taufik oleh Allah untuk beramal soleh. Man tala umruhu hasuna amaluh, kata Rasulullah SAW. Orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan orang yang paling baik. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya lagi baik akhlaknya. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Nah, bagus amalannya termasuk di dalamnya adalah dia beramal soleh. Jadi orang yang diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah Allah senantiasa memberikan dia taufik untuk beramal soleh dan dia meninggalkan perbuatan maksiat dan kemungkaran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di antara ulama yang mengatakan maknanya benar, umurnya bertambah. Wallahu a'lam bishawab. Ada sebuah, kalau melihat sebuah tayangan seorang syekh ketika beliau juga menyebutkan hadis ini, kata dia, menurut orang-orang yang berpengalaman, jadi di Arab itu ada kabilah-kabilah yang umurnya panjang-panjang. Ternyata kabilah-kabilah ini satu dengan yang lainnya suka berbuat baik. Kan satu kabilah. Terkadang mereka kan menikah dengan keluarga mereka juga. Namun mereka, hubungan mereka baik. Kabilah ini dengan ini, kabilah ini, kabilah itu baik hubungannya. Bertetangganya baik, akhlaknya baik. Maka orang-orang yang tajarub, yang memiliki apa namanya istilahnya pengalaman dan apa, mereka mengatakan kabilah ini umurnya panjang-panjang. Setelah diteliti ternyata kabilah ini suka berbuat baik, tetangganya bagus, bertetangganya baik, akhlaknya baik kepada tetangga, menghormati tamu yang datang misalnya, suka membantu satu dengan yang lainnya, sehingga ketika diteliti ternyata kabilah-kabilah ini umurnya panjang-panjang. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita teruskan, akhlak mulia ditinjau dari sifat bawaan dan usaha, maka ada dua macam. Yang pertama adalah akhlak mulia yang sifatnya bawaan. Akhlak yang sifatnya adalah bawaan fitriyah, fitrah memang bawaan dia. Terkadang kita menemukan orang yang akhlaknya bawaannya suka senyum, lembut, sopan, ngomongnya kepada orang lain, ini bagus. Dan Allah memang menciptakannya seperti itu. Disebut dengan akhlak fitriyah, akhlak dia secara fitrah. Namun ada juga memang bawaannya keras. Kalau ngomong agak keras, tinggi suaranya. Kemudian suka marah. Bawaannya memang sifat dia, bawaannya, bawaan lahirnya memang dia cemberut terus, merangut tarus kayak itu. Kemudian ada juga akhlak itu muktasabah, bisa diusahakan. Maka jangan sampai kita mengatakan, ya kayak ini Pak, aku sudah orangnya penyarikan. Itu namanya pasrah. Sifat marah, walaupun itu bawaan, bisa dirubah. Perhatikan para jamaah sekalian, bisa dirubah. Buat apa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di Al-Quran tentang akhlak? Rasul menyebutkan di banyak hadis tentang akhlak. Kalau kita merasa tidak bisa merubah akhlak kita, sifat kita, karakter kita, penyarikan, perangutan, maka jangan sampai kita katakan dengan nada pasrah, ya kayak ini Pak, aku sudah emosian, aku sudah penyarikan, aku sudah perangutan, kalau dirubah lagi. Maka jangan sampai kita ucapkan kata-kata negatif seperti itu. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang akhlak mulia, Rasul menyebutkan di hadisnya tentang akhlak mulia, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Itu menunjukkan kita bisa mengamalkannya. Maka akhlak mulia itu bisa diusahai. Perhatikan sahabat, sekaligus mertua Rasulullah SAW, khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau sebelum masuk Islam gimana wataknya? Keras, kejam. Bahkan prosesnya ketika beliau ingin masuk Islam, beliau menampar wajah salah satu keluarganya, perempuan lagi, subhanallah. Namun ketika masuk Islam sangat lembut, sering menangis di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sangat lembut, subhanallah. Berarti apa? Menunjukkan akhlak yang buruk, memang perangai kita bisa dirubah. Pian yang ketujuh penyarikan bisa dirubah. Perangutan, ya, ngalih untuk senyum bisa dirubah. Kemudian pembagian akhlak dari sisi hubungannya. Maka akhlak berhubungan dengan sesuatu yang lain ada empat. Yang pertama akhlak kita, hubungannya antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak dari sisi hubungannya terbagi empat. Yang pertama akhlak kita yang hubungannya antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka yang pertama, sebagai seorang manusia wajib akhlak kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadikan kita orang yang beriman, seorang mukmin, seorang yang muslim. Dan itu adalah akhlak pertama seorang manusia kepada Rabbnya, kepada penciptanya, bahwa dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kufur atau berbuat syirik. Kata Allah Subhanahu wa taala, innadz-zulm, kata Allah Subhanahu wa taala, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Kezaliman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlak kita kepada Allah yang paling besar adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara akhlak kita juga kepada Allah adalah mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Termasuk yang paling besar adalah yang wajib kita kerjakan, yang haram kita tinggalkan. Termasuk akhlak kita kepada Allah Azza wa Jalla juga adalah kita memahami dan belajar tauhid. Ya, belajar tauhid agar kita tahu yang mana iman, yang mana kesyirikan. Maka yang iman kita amalkan, yang syirik kita tinggalkan. Kita juga termasuk akhlak kita kepada Allah belajar tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala agar kita tiru. Contoh, Allah memiliki sifat Rahim, Maha Penyayang. Maka kita tiru, kita sayang kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada guru-guru kita. Itu juga termasuk akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang kedua, akhlak ditinjau dari hubungannya adalah, nah, akhlak kita dengan manusia yang lain. Akhlak sesama kita antar manusia. Maka kita tidak berdusta, tidak menggibah, tidak dendam, tidak memusuhi. Kalau ketemu kita salam, senyum, kita sapa, kita tolong, kita bantu. Maka akhlak kita kepada orang-orang lain itu sangat banyak. Jujur, amanah, menjaga diri, adil, berbuat baik, memaafkan. Ya, memaafkan sangat penting para jamaah sekalian. Siapa yang tidak pernah salah di dunia ini? Kita sering salah kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada sesama jamaah. Kalau kita salah, maka jangan gengsi untuk minta maaf. Agar apa? Agar kita menjadi muamalahnya seperti biasa. Jangan sampai tidak minta maaf, tumbuh permusuhan, dendam, sehingga apa? Tidak mau ketemuan, tidak mau sapa, tidak mau salam. Karena asalnya misalnya masalahnya sepele. Kalau kita salah, maka minta maaf. Jangan gengsi untuk minta maaf. Kemudian kalau teman kita yang ada perselisihan dengan kita minta maaf, kita maafkan. Jangan sampai memiliki dendam-dendam, dosa besar. Jangan sampai memiliki permusuhan, ke bawah mati nanti, nanti bisa diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki penyakit-penyakit hati. Suka dendam, dikit-dikit dendam. Memusuhi, ya, iri, hasad dan seterusnya. Maka perhatikan para jamaah sekalian. Ya, jadi ini adalah bagian kedua dari akhlak ditinjau dari hubungannya, akhlak kita kepada orang lain, memaafkan di antaranya. Jangan dendam, jangan memusuhi. Apalagi kita sama-sama jamaah, permusuhan itu mengakibatkan banyak keburukan. Teman kita yang bermusuhan dengan kita, yang kita anggap sebagai musuh, suka ke majelis itu. Kita nggak mau ke majelis itu. Akibatnya apa? Kita diharamkan dari menuntut ilmu. Ini sangat-sangat tidak enak, ya, tidak pantas bagi seorang penuntut ilmu agama memiliki permusuhan kepada sesama jamaah, sesama penuntut ilmu. Akibatnya nggak mau ke masjid itu, tidak mau ke majelis itu karena ada musuhnya yang dia dianggap musuh. Ini adalah nantinya apa? Dia diharamkan dari menuntut ilmu agama, tidak mau menuntut ilmu agama karena ada temannya duduk di situ. Maka hilangkan penyakit hati, ulun sering ulang dan sampaikan, dendam, permusuhan itu penyakit hati. Jangan sampai ke bawah ke mati. Itu adalah dosa-dosa. Nanti bisa disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur. Hilangkan penyakit hati tersebut. Kemudian bagian yang ketiga adalah akhlak kita kepada diri sendiri. Nah, akhlak kita juga ada kepada diri sendiri. Di antaranya sabar mendapatkan musibah, sabar sempit rezeki, sempit ekonomi, sabar menghadapi COVID. Musibah yang luar biasa ini, sabar termasuk akhlak kita kepada diri sendiri. Kita sabar, kita tenang, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara akhlak kita kepada diri sendiri adalah al-anah fil umur, perlahan-lahan dalam mengerjakan perkara, tidak tergesa-gesa, ya. Kalau naik motor, naik mobil tidak ngebut. Kalau mengerjakan ini dan itu tidak tergesa-gesa. perlahan. Ini juga termasuk akhlak kita kepada diri sendiri. Kemudian juga diantaranya adalah teratur, ya. Kalau kita kerja, ya sesuai dengan jamnya, sesuai dengan pekerjaan kita, job desk kita. Kemudian itqan, etos kerjanya bagus. Kalau bekerja di toko, di perusahaan, kita mengerjakan apa yang diperintahkan, bagusnya. Itu termasuk apa namanya akhlak kita kepada diri sendiri. Kemudian yang keempat, yang terakhir, akhlak ditinjau dari hubungannya adalah akhlak kita kepada makhluk Allah yang lain seperti binatang. Nah, kita pun juga diperintahkan berakhlak mulia kepada binatang. Contoh, pian punya peliharaan cupang misalnya, maka rumahnya dibagusi, ya, kemudian diperhatikan makannya, jangan sampai dia mati karena kelalaian kita. Perhatikan, ini ada sebuah azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada seorang perempuan, yang perempuan ini ternyata menyakiti kucing. Jadi jangan sampai antum ada kucing, dia lewat nggak salah antum tendang, itu nggak boleh, haram hukumnya menyakiti binatang. Perhatikan sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzibatim ra'atun fi hirratin habasatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar, lahi at'amatha wasaqatha idh habasatha, wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardi." Kata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, diazab seorang perempuan karena kucing. Jangan sampai kita diazab oleh Allah karena ikan cupang misalnya, karena burung misalnya, karena kucing peliharaan kita, karena kita menyiksa dia, tidak mengasih makan, mati akhirnya. Nah, perhatikan hadis ini untuk para pencinta hewan peliharaan. Perhatikan hadis ini. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang perempuan disiksa, diazab karena kucing yang dia habasatha, yang dia tahan, yang dia kurung sampai mati. Fadakhalat fiha an-nar, lalu dia masuk neraka karena mengurung kucing sampai mati tadi. Dia tidak mengasih makan, tidak mengasih minum, karena dia kurung. Karena dikurung, tidak dikasih makan dan tidak dikasih minum. Kalau kita punya hewan peliharaan seperti burung, kita kurung, kasih makan dan kasih minum. Kemudian, dan juga dia tidak membiarkan kucing tadi memakan serangga yang ada di tanah, karena dia kurung. Kalau kita tidak mau mengasih kucing, kalau kita tidak mau mengasih makanan dan minum kucing, jangan dikurung dia, lepaskan biar dia mencari makanan sendiri. Maka perhatikan, karena binatang yang dia zalimi mampu menyebabkan dia masuk neraka, apalagi menyakiti, menzalimi manusia seorang muslim. Maka ini lebih parah lagi. Nah, sebaliknya, ketika kita punya hewan peliharaan, kita kasih makan, kita kasih minum, kemudian kita kasih rumah, kita rawat dia, maka kita mendapatkan pahala. Bukankah ada seorang perempuan yang profesinya pezina di kalangan Bani Israil? Maka perempuan ini masuk surga karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ampuni dosa-dosa dia. Kenapa? Karena ketika dia kehausan, kemudian perempuan ini melihat ada air yang ada di sumur, kemudian dia ambil dengan perjuangan yang begitu berat. Dia seorang wanita, seorang pezina, kemudian juga sangat haus, turun ke dalam sumur. Dia ambil dengan memasukkan air ke dalam sepatunya atau khufnya, dengan diambil lewat giginya. Kemudian dia bawa naik ke atas. Ternyata ketika hendak minum, ternyata ada anjing. Dia kasihkan kepada anjing tadi airnya, padahal dia sangat haus juga, perjuangannya berat untuk mengambil air, airnya sedikit, dia kasihkan kepada binatang. Dan binatangnya bukan binatang yang lucu, yang gemes, enggak, kepada anjing yang kadang kita takut, ya, dia air liurnya najis, kita takut mendekati anjing. Namun dia kasih air yang dia sangat perlukan juga kepada anjing tersebut. Akhirnya apa? Allah ampuni dosa-dosa dia, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Maka perhatikan, Bagi para pecinta binatang, perhatikan makannya, perhatikan minumnya. Kita berpahala. Bukankah Rasul mengatakan, likulli dzati ratbin shadaqah, atau kama qala Rasul. Sesuatu yang bernyawa atau makhluk yang bernyawa itu ada sedekahnya. Maksudnya apa? Kalau kita kasih makan nih binatang, kan dia makhluk yang bernyawa, ayam kah, burung kah, ikan kah. Kita kasih makan, maka kita bersedekah kepada binatang tadi. Maka kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 4 macam akhlak ditinjau dari hubungannya. Yang pertama, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman kepada Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kemudian yang kedua adalah akhlak kita kepada sesama manusia. Amanah, tidak berdusta, adil, berbuat baik, memaafkan, tidak dendam, tidak hasad, tidak memusuhi, dan contoh-contoh yang lain. Yang ketiga adalah akhlak kita kepada diri sendiri, seperti kita sabar ketika mendapatkan musibah. Yang keempat adalah akhlak kita kepada makhluk Allah yang lain seperti binatang. Maka kalau ada lewat kucing, kita tidak zalimi, kita tidak macam-macami, ya. Kita tidak jahil. Ketika kita punya hewan peliharaan, kita kasih makan, kita kasih minum, kita rawat, maka kita mendapatkan pahala karena kita bersedekah kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah akan kita sambung berkaitan dengan akhlak ini di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kata, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa berdoa mengharapkan kepada Allah agar Allah memberikan kita taufik, agar kita bisa bertakwa kepada Allah, memberikan taufik senantiasa menuntut ilmu agama, mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga memberikan kita akhlak yang mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.